janjinya itu tidak mengusik kehidupan kita saat. Eh, biarin aja dengan semua kebohongan apa yang dia buat. Kita fokus aja sama masalahnya Rafael. Dia udah ngusik kehidupan kita. Kita juga harus udah menyelesaikan masalah kamu dengan Rafael. Aku udah menyelesaikan masalah aku dengan Dania saat. Dan aku mau mata-matain keluarganya Rafael dan kasih info ke saya, kamu ngerti? Sekarang Lian dingin banget sama aku. Tapi jujur aja, aku juga sedih. Gimana pun aku cinta sama Lian. Tahu kemana Mas Romi pergi-pergi? Mas Aus! Sekarang aku bakal tahu kamu sakit. Ini pasti kecapean. Tadi malam kan pulangnya malam banget. Dan pemirsa pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan di antara dua cinta pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 hari ini. Dan tentu saja kita semuanya seneng banget ya melihat Safira dan juga Julian yang berusaha untuk saling percaya seperti itu. Kemudian sepertinya kita bakal dapat kabar bagus dan sepertinya Safira hamil. Ya tentu saja kita happy banget ya kalau memang benar-benar Safira hamil. Tetapi di sini terlihat ya nampaknya Dania akan terus saja membuntuti Julian dan juga Safira karena sebenarnya di dalam hati Dania masih sangat mencintai Julian. Sementara itu terlihat ya nampaknya Rafael dan juga Mona akan terus berusaha mencelakai Safira dan juga Julian. Ya tentu saja karena mereka semuanya sudah dendam dan benci kepada Safira dan Julian. Nah, kira-kira bagaimanakah kelanjutan di antara dua cinta? Simak terus di SCTV dan jangan lupa terus dukung sinetronku. Terima kasih ya buat kalian dan bye-bye.